Assalamualaikum, selamat datang, selamat datang kembali. So hari ni saya dekat Melaka, dekat homestay lagi kat Melaka. Saya dengan Faiz dengan Abang Juna. So kita hari ni ke, semalam saya kat Melaka lah, sampai kat Melaka. So hari ni saya nak ke tangkap, track tangkap untuk KTM Malaysia punya track day, event track day. So hari ke Melaka dulu, lepas tu baru pagi ni kita akan ke tangkap. Tapi sebelum tu, macam biasalah, pagi-pagi kita akan masuk-masuk motor. Motor dah siap basuh semua, dah siap cantik. So kita nak chain loop, ni chain loop daripada Rock Oil, made in Britain. So kita nak test lah chain loop ni. Ada benda yang saya nak highlight kan, bukan setakat chain loop. So kita nak test kat 3 biji motor ni. Ni 39, ni 250 Abang Juna. Dia dah tukar rim, swap rim, swap rim warna oranye. So kita nak test chain loop ni lah. Chain loop ni untuk O-ring, X-ring dengan standard ring. Tapi Regina yang kita orang pakai Z-ring, tak ada masalah, boleh pakai. So sekarang ni kita nak nak pump Rock Oil ni punya chain loop dulu. Nanti kenapa saya tunjuk ni, apa yang saya nak beritahu ke orang ni, nanti kan habis eksperimen tu kan saya beritahu. So kat sana ada yang jiran datang tu, yang jiran melawat, satu family. Jom. So kita letak dulu kat sini. So nak masukin tayar. Okay. Sekejap bang. Jangan masukin kiri bang. Jom. Ya. Ini tak kena habis ni. Ni sikit. Sini bang. Betul bang. Okey. Okey, biar tu. Okey, biar dia masuk. Okey. Yo, gila. Okay, second bike dah. Nah, kita pergi yang last. Ni ring hitam. Sekejap je buat benda ni. Okay bang. Okay. Okay dah. Kita dah habis sembur Rock Oil punya chain loop. Dia macam mana biru sikit. Nampak ni macam mana biru sikit. Kalau tengok kat sini, nampak tak? Tu nampak. Kena biru sikit. So ngam, kita jalan dulu. Nanti saya bagi feedback macam Rock Oil punya chain loop dekat tiga-tiga motor jeep ni. Ngam. Chain loop ni biasalah, memang kita keperluan kita lah untuk motor kita. Memang kena untuk maintain kita punya rantai. Makekan rantai kita pun boleh tahan lama. Alamak, jalan sedap pula. Jadi kita dah cubi, macam saya dengan kawan-kawan lah kan, dah cuba banyak-banyak jenis lah apa ni chain loop ni. Satunya untuk rantai, dan keduanya maklumlah kita pakai rim colour orange. Bila rim colour orange ni, minyak-minyak rantai kan, kalau kau kena rantai, minyak rantai yang tak kena, dia cepat mengotorkan rim lah. Cepat mengotorkan rim kan. Itulah. Jadi saya mendapat pilihan ni Rock Oil ni, chain loop Rock Oil. Tengok dia punya colour masa spray je, macam mana putih, tapi bila dekat rantai tak ada warna pula. Macam tu yang saya maklumkan, dia akan jadi warna putih, dia akan warna putih. Kebiasaannya rantai, minyak rantai yang warna putih ni kan, dia macam melekat warna putih tu kan, dia macam melekat. Tapi yang tak bestnya dia punya apa ni, ayalah, warna putih tu jadi, kalau rantai saya macam rantai colour gold kan, dah tak nampak gold sangat lah, macam kurang kan sikit kan. Dia jadi apa, rim tak kotor lah. Bukan, maksudnya bukannya untuk motor KTM saja, apa saja jenis motor yang rim belakang ni bukan hitam. Kita nak, kalau dapat satu minyak rantai yang ngam, maknanya kita tak selalu nak kena cuci rantai lah kan, nak kena basuh rantai. Alamak jalan, alamak jalan. Nak basuh rantai kan. Nah, macam saya
Okay, saya kebanyakan orang lah akan sakit mata lah kalau rim dia penuh dengan minyak ni. Jadi saya nak berhenti sekejap. Kita dah jalan hampir dalam 20-30 km. Cukup lah kita setakat nak menguji minyak rantai rock oil ni ngam ke tak ngam, ada mericik ke tak ada mericik. Tadi kan kita dah letak dekat 3 motor. Motor saya, motor Majuna, rim oren, dengan motor Faiz, rim warna hitam. Jadi kita nak tengok dia punya minyak rantai ni mericik ke tak ada mericik. Lepas tu eksperimen ni saya buat, kalau ikut cara yang terbaik untuk liup rantai yang saya belajar masa lepas ride macam ni lah, dalam keadaan dia dah panas supaya dia cepat absorb, katanya lah yang orang yang ajar ni. So dia cepat absorb, dia minyak tu menyerap ke dalam rantai lah. Dalam saya punya situasi tadi tidak. So by ride, kalau minyak rantai biasa, minyak tu akan berterabur lah, confirm berterabur dekat rim. Sebab jalan ni kena berhati-hati bang. Minyak tu akan confirm berterabur dekat rim sebab dia mungkin tak meresap ke dalam rantai tu, sebab rantai tu dalam keadaan yang sejuk. Dan saya lepas spray tu, saya tak lap. Memang saya dah rekod, dah tunjukkan ke orang semua. Kita tak rekod. So kejap lagi CX, sebelum ni nak apa, nak sampai kat tol ni kan, saya akan berhenti sekejap dekat tol. So kita akan check rim sorang-sorang. Rim sorang-sorang, takut siut. So kalau ngam ni, saya akan stick dengan apa ni, minyak rantai rock oil. Sebab yang saya difahamkan macam rock oil ni, dia memang original, dia daripada Britain produknya. Dia repack dari sana dan bawa ke sini tau, dalam bentuk botol dah siap tu. Dia bukan repackaging dekat sini, tidak. Macam datang barrel repack balik kat sini, tak. Dia memang datang sebotol-botol tu. Dia macam motor rack sama. Dia macam motor rack sama, datang bentuk dah siap, datang ke Malaysia. Motor rack daripada Switzerland, kalau rock oil daripada Britain. Britain. Motor rack pun saya dah cuba, tapi ni saya nak cuba rock oil. So ni kalau dapat option yang tak merecek ni, kira ngam lah. Macam mana boleh tak? Tak apa. So kita akan berhenti kat sini sekejap. Okay, kita dah berhenti ni kan. So kita akan tengok kita punya rim macam mana. Sekejap eh. Bismillahirrahmanirrahim. Mula kita tengok abang rim Majuna. So dia ada sikit-sikit. So untuk rim saya, so dia tak banyak sangat lah. Dia tak banyak sangat kan. Dia ada sikit-sikit macam ni, acceptable. So kita boleh lap je dengan kain tisu basah. Tengok baju namanya. Sebab kita sembur time sejuk tau. Kita sembur time sejuk, dia tak panas. So dia tak banyak macam yang yang kebiasaannya lah. Kalau rim hitam memang tak nampak. Kalau rim hitam memang tak nampak. Okey ngam. Sebab saya cuci dalam keadaan yang yang sejuk, so dia tak meresap habis. Tapi ada sikit-sikit. Kalau panas mungkin okey kot. Kan? Kalau kita buat masa proper way, macam sekarang ni kita liup, kita biar kejap, mungkin dia lagi ngam kot rasanya. Kemungkinan besar lah. Minyak rantai. So okey lah, eksperimen kira okey lah juga. Dia tak menyembur banyak. Tak banyak menyembur. Halus-halus je kan. Okay ngam. So kita sambung balik. So macam saya rasa saya akan terus gunakan rock oil lah. Ngam. Dia tak teruk sangat. So jom. Jom baru tangkap. So kita jumpa lagi dalam video kan. Tanya lupa share dan subscribe. Assalamualaikum.